Cuaca antariksa merupakan fenomena antara matahari dan bumi yang mempengaruhi bumi dan teknologi yang berbasis antariksa. Yang terpengaruh oleh cuaca antariksa ini antara lain adalah komunikasi dengan menggunakan media atmosfer, yaitu komunikasi radio, komunikasi dengan satelit, navigasi, dan penentuan posisi. Kemudian gangguan pada medan magnet bumi yang berpengaruh pada survei medan magnet bumi, serta orbit satelit dan sistem satelit itu sendiri. Dengan makin banyaknya penggunaan teknologi yang berkaitan dengan cuaca antariksa, maka Pusat Sains Antariksa membangun layanan informasi dan perkiraan cuaca antariksa yang kami beri nama SWIFT, yaitu kepanjangan dari Space Weather Information and Forecast Services atau Layanan Informasi dan Prediksi Cuaca Antariksa. Layanan ini diberikan setiap hari tanpa jeda dan dapat dengan mudah diakses pada website kami. Inovasi yang kami buat ini diluncurkan pada tahun 2015 dan segera mendapat respon positif dari pengguna yang ditunjukkan dengan banyaknya pengunjung yang mengakses layanan ini. Sistem layanan kami ini juga sudah diakui oleh dunia internasional dengan diterimanya kami menjadi anggota ISS, International Space Environment Services, dan menjadi Regional Warming Center di kawasan Asia Tenggara.
sebuah pemain kecil aja dari lapan. Oh hari ini ada badai matahari, sehingga masyarakat kita, bukan hanya kita, masyarakat juga tertantang untuk mempelajari apa sih badai matahari. Sehingga kedepannya mungkin lah, lapan mungkin bisa diberdayakan lagi. Untuk masalah ekosistem itu sangat mempengaruhi HR Pak gitu Pak. Nah itu cukup sangat membantu Pak. Nah maksudnya kan di sini lebih jelas lagi nih Pak, ternyata ada probabilitas radio blackout, SWF, dan sangat teknis Pak, jadi bisa langsung dipakai. Jadi kalau kita misalnya off, yang sekian sama yang sekian nih, blackout, cuma mau ngirim ini misalnya.